Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Nimpal dan Ngarit. Salam Nimpal, salam Ngarit dari Pati Lor. Ini bareng Mbah Dul. Borong sapinya Mbah Dul saya, Lor. Jangan salah, kita borong sapinya Mbah Dul. Truknya udah standby. Kita coba 2 ekor. Ini saya datangkan pembeli dari jauh. Garut. Enggak, tapi bukan enggak apa-apa gitu, Pak. Kalau makan enggak apa? Ya kalau ini kan masih makan. Kalau udah enggak makan, nah baru bilangnya. Tapi tadi bilangnya makan. Enggak apa-apa, Pak. Oke, siap. Seperti ini. Oke, timbang. Oke, timbang. Golek batur ora, Pak? Dibaturi ora? Baturi nimbang. Arek Mojokerto lur. Wis wong loro wae mbek aman. Oh itu buat potong juga, Pak. Coba. Madura kok Bali? Uji coba ini, Mas. Badal ini uji coba ini kayak bukan cuman dokter ini yang atau ilmuwan ini yang bisa uji coba. Peternak juga bisa uji coba kita, Lur. Sing kok lomba wis apik abang kuwi. Lah, ya iki nomor loro kuwi klemis. Awal mulanya ya ana kan kecil. Cek gemuk iki. Modho tu apik wis mbah sukete. Sukete. Iya. Sesuk aku nek wis bapakku wis bali kon Jambe tak kon kerombak ah lahanku suket. Sukete ah. Suket. Gajahan biasa. Nggih. Tapi wali apa gajianku? Atus, cilik-cilik. Nggih, sesuk tak nyuwun bibite. Dari nol teman-teman. Timbangannya. Kira-kira bobot berapa nanti? Lima, sembilan puluh. Sembilan dua, sembilan puluh. Lima, sembilan dua. 594. Langsung masuk mobil. Ya, pinggir. Ngarep pinggir, engko sing sisih ya ngarep pinggir. Misar wae Pak sing nyancang. Lah. Palangan piye maksudnya? Cancange iki nganune iki dak kena. Sampinge iki. Lah, cagake kuwi. Mengkono dak diudunke meleh.
lagi teman-teman ngambil yang satu. Berapa tadi, Mas? Hah? 594. 594. Kita lanjut lagi ambil yang satu. Yang hitam. Hitam tapi masuk masih ada campuran si metal, teman-teman. Lebih ini sama lebih mending ini, lebih untung ini daripada yang merah sana. Kalau menurut Bapak, untung digemukin lagi. Ya sama saja. Enggak, kalau itu agak susut mungkin, Pak. Kalau sapi ya, kalau sapi gemukan mungkin perjalanan. Ya, mungkin. Ya, biar kulit. Ambil yang hitam, turun tidak mau. Yang pegon? Pegon dulu hitam. Tinggi itu. Nah, itu oh, iya ya. Nah, itu berarti lebih banyak itu malah. Untungnya nanti lebih banyak kalau gemuk, ya Mbak ya. Iya. 30 lebih nantinya itu. 30 lebih nanti jualnya katanya Mbak. 40. Baru 40 itu. 5. Enggak galak, Om Pripate enggak galak. Dari Tuban ini, Mbah. Ambil dua ekor sapi dari kandang Mbah Dul. Belum, pas 500. Nomor 11. 11. Naik. Naik 20. 11. Tetepan rugi ya. Belum boleh ini, Mbah. Belum boleh. Belum boleh. Belum boleh. Kita kan rugi cuma nol, aku cuma naik 20 kilo. Urus waktu 1 per. Ya, maka dari saran ke kan paling yang ini. Yang ini. Harusnya itu yang ini loh, yang deretan ini harusnya itu. Yang 11, 12, 11, 11, 10 lah ini. Memang rasarannya kan seperti itu. Jangan sampai nanti bilang 1, 10, 10. Balik nanti, lainnya. Siap, ini belum bisa keluar karena belum ada penimbang, ada belum ada kenaikan bobot, teman-teman. Rugi Mbah Dulur. Masuk kandang lagi. Diambil yang ini, teman-teman. Hah? Serba dodol. Serba dodol dibawain tahu. Tahu. Tahu pong. Kita
tunggu di depan teman-teman, karena tadi Mbah Dul belum dapat hasil yang tadi rugi, jadi ditukar tukar lagi. Kita tunggu sapinya teman-teman. lima ratus bisa juga lebih. 522 oke, naik 522 kakinya gak apa-apa itu. Ada kendala? Hah? Kakinya enggak apa-apa, Mas. Mana? Hah? Apa-apa itu yang tanya yang rawat itu yang tahu. Enggak jalmu, Pak. Enggak sedeng. Kalau berdiri nanti kelihatan. Kalau berdiri kan kelihatan. Oke teman-teman, itu tadi proses pengambilan 2 ekor sapi dari kandang Mbah Dul. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.